sanggup renang. Saya mengikut daripada Google Translate punya bunyi Zunjong. Betul. Zunjong. Betul. Ada lain sikit betul. Boleh lah. Kan ikutkan perkataan Zunjong. 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 Okay. Zunjong. Ini ada Zunjong. Eh, mana bahasa Cina? Okay. Ini bahasa Tamil. Mari ya deh. Mari ya deh. Betul kan? Terus ikut. Lagi ikut terus. Ada maksud. Okey, di sini kita nampak ini melambangkan negeri Sabah. Negeri di bawah Bayu. Okey? Bawah. Di bawah sekali. Okey? Di sini pula kita nak katakan perpaduan. Sebab apa? Perempuan selalu gaduh, tapi kat sini. Kat sini kita nampak di antara mereka tiada perselisihan faham. Itu kita nak menggambarkan masyarakat Malaysia. Kalau kiri dan kanan adalah fleksibel. Kiri dan kanan adalah fleksibel supaya kita sebagai masyarakat macam mana camp ni kita, kita perlu fleksibel. Kalau tadi ada empat tunggu di belakang, itu adalah penggerak utama pasukan. Di mana kami menggerakkan sesama kami, namun disokong oleh mereka membentukkan kami satu kumpulan yang hebat. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum. Kita orang buat ni, yang belakang ni, kita orang tak lari dengan kita orang punya logo sendiri. Kita orang takkan lari dengan logo kita orang sendiri. Kita daripada awal buat logo tu sama-sama, kita orang buat semua sama-sama, kita usaha semua sama-sama. So dalam logo tu sendiri kita orang cakap apa, kelawar tu bermaksud kami menutupi, kami melindungi sama kami semua. So itulah sebabnya tadi kita orang buat macam ni. Sebab kita orang nak melindungi semua dalam ahli kumpulan ni. Kita orang nak sama-sama berjaya, kita orang nak sama-sama gagal, semua kita orang nak sama-sama. Asalkan kita orang bersama. Itu apa sebab kita orang buat macam ni. Okey, yang apa yang apa saudari-saudari ini buat, kaum-kaum Hawa buat ni, ini sebenarnya dia orang daripada sini. Fuck gitu. Betul. Yang mana korang dapat tengok kan, korang mesti fokuskan kepada kenapa kita pegang tangan. Kenapa kita orang banyak sangat love. Okey, lagi Moon ni sangat bersinar love dia. Sama juga dengan Az, mini love. Sama juga dengan Azim, ada mini love. Pun tak lari dengan tema kami punya logo. Jadi kami nak menekankan tentang bahawa apa yang kami tekankan dalam kumpulan adalah tentang kasih sayang dan juga jalinan antara setiap ahli. Jadi kenapa korang fikir, oh kenapa kat tengah ni terjalin, kenapa yang bawah ni tak terjalin apa semua. Tapi kami menunjukkan satu simbolik kasih sayang yang sama dari bawah sampai atas. Jadi untuk korang faham, ia adalah salah satu logo
berdasarkan kami yang punya. Betul macam ni, ada yang macam ada yang tembak kan, ada kena orang lari elaklah. So ada semua pelbagai bentuk. Kenapa saya buat bentuk daripada bawah naik ke atas? Dalam sesebuah organisasi mesti ada ketua. Jadi ketuanya kena duduk atas. Okey. Itu yang pertama lah kepimpinan. Jadi itu satu logo yang menunjukkan satu organisasi akan mesti kena ada kepimpinan. Yang kedua, fleksibel. Kenapa saya cakap fleksibel? Sebab berbeza. Kita boleh tengok kat depan bentuk dia lain. Nampak tak? Senyum sikit. Okey. Penat lari tadi? Penat. Okey, yang belakang tolong urut dulu orang depan. Pijit. Pijit, yang perempuan tak payah lah. Nanti, perempuan dan perempuan. Okey, karate sikit. Tengkuk sikit. Pinggang. Okey, stop. Karate sikit bahu dia. Okey, pinggang. Okey, stop. Okey, pusing sini. Tegak. Belok balik. Tegak. Kiri. Adalah game awal tadi yang bagi barang tu kan motor. Okey lah, yang bagi barang tadi mana kata kita, walaupun kita tak ada barang, kita kena zuhur juga untuk ambil. Mana kata kita kena bersih.